Polres Sumedang ngokolakeun sosialisasi sarta meredih warga keur ngalarapkeun protokol kesehatan. Kalawan ngamanfaatkeun transportasi delman, eta sosialisasi teh dilakonan keur ngaroncatkeun kasadar warga lebah ngalarapkeun sarta tuhu kana aturan protokol kesehatan. Sosialisasi kernyinglar sumbarna virus COVID-19 satekah polah dilakonan kumang pirang pihak di sakuliah Indonesia. Di Kabupaten Sumedang, Polres Sumedang Rukun Gawe jeng TNI, Dinas Perhubungan jeng Satpo PP Kabupaten Sumedang, nyorang sosialisasi protokol kesehatan kalawan ngambang paatkeun transportasi delman di Sabudeureun Kabupaten Sumedang. Dinamprona eta delman teh diwogan ku toa anu ngembarkeun ngeunaan prak-prakan protokol kesehatan anu bakal nguriling ka saban kecamatan di sakuliah Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo miharep ketak ngagunakeun delman minangka media sosialisasi sangkan warga tuhu ngalarapkeun protokol kesehatan bakal leuwih efektif. Dumeh delman sumebar di saban kecamatan di Kabupaten Sumedang. Pagi, jadi kegiatan hari ini sebagai bentuk penyegaran dari operasi justisi yang sudah hampir setahun ini kita lakukan. Sebagaimana kita tahu bahwa setahun ini pembatasan sosial telah dilakukan terhadap masyarakat, tentunya ada kejenuhan-kejenuhan. Sehingga perlu dilakukan cara-cara yang berbeda agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita launching Delman Protokol Kesehatan. Delman Protokol Kesehatan ini akan berkeliling memutarkan lagu-lagu terkait protokol kesehatan di Kota Sumedang. AKBP Eko Prasetyo Robianto ngembohan, eta kegiatan teh bakal dikokolakeun kalawan mayeng luyuk kana panggeuing pamarentah lebah sosialisasi nyinglar sumebarna virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.